Beberapa hari terakhir viral di media sosial kerumunan pengunjung di Terminal Mempawah. Bupati Mempawah Erlina membenarkan video tersebut dan agar tak terulang, ia memastikan aturan yang sudah ada akan diperketat dan disiagakan tim gugus tugas. Mempawah deh, Mempawah. Viral di media sosial, video yang menunjukkan pusat kuliner di Terminal Mempawah ramai pengunjung saat berbuka puasa. Bupati Mempawah Erlina membenarkan video tersebut. Namun ia menegaskan sebelumnya tidak pernah seramai itu di Terminal Mempawah karena sudah diterapkan aturan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Erlina menjelaskan kerumunan pengunjung itu terjadi pada minggu lalu dan ada sekelompok anak muda yang sedang buka puasa bersama. Kemudian ada yang merekamnya dan menjadi viral setelah disebar di media sosial. Agar tidak terulang, Erlina memastikan akan memberlakukan aturan ketat dan mensiagakan tim gugus tugas untuk berjaga sekaligus mengingatkan masyarakat. Ya, selama ini tidak seperti itu ramainya. Dan sudah dilakukan physical distancing sebetulnya. Duduknya meja itu sudah diselang-selang. Yang mana yang duduk satu, yang satu ada silang, satu lagi. Tapi karena kemarin itu, waktu kejadian yang viral itu, ada kegiatan anak-anak muda yang kebetulan bubar, buka bersama. Posnya ada di terminal. Sebetulnya kejadian ini baru terjadi. Kemarin-marin enggak. Bagus. Makanya tetapi mulai sore ini, mungkin nanti di tempat yang terminal tadi ada stay dari anggota gugus tugas yang nunggu. Yang nunggu. Sebenarnya melihat. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Mempawah memang masih memperbolehkan para pedagang di Terminal Mempawah untuk berjualan, namun harus tetap menerapkan sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Mempawah, Zen Pontipi memberitakan. Malam, para pengunjung warkop dan kafe dibubarkan untuk menghindari berkumpulnya orang mewaspadai penyebaran virus corona melalui kebijakan social distancing dan menjaga jarak. Bun, oi, ngopi yuk. Enggak ngopi. Kau tidak tahu tuh, warkop banyak tutup. Ini musim corona ren. Nanti kita diaman ke Sapo PP. Lalu dikarantina Pak Wiji. Mau kau? Inilah kau nih Gun. Pendek nerga akal kau nih. Ngopi itu tidak harus di warung kopi. Di rumah pun bisa. Cak mana? Kalau kita ngopi di rumah ya? Oh, ngopi di rumah. Nah, ini aku setuju. Ayo. Ini saatnya kita belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, ngopi pun di rumah aja.